ini Adidas Alpha Boost ya, gue beli di Adidas Store di Shibuya, harganya 14.000 yen. Tapi karena lagi diskon 10% jadi dikurangin 1.400 plus tax free ya, jadinya ya harganya 12.600. Ini tipenya EG1440 ya. Ukurannya ukuran 48. Karena di 48 nya juga kecil ya gitu. Gue biasa pakai sepatu 46. Gue coba pakai 46 watt sih, cuman agak sempit. Jadi gue minta ukuran ini the biggest size nya. Dan dikasih 48 dan oke sih rasanya. Jadinya ya gue pilih 48 gitu dibanding 46. Ya warnanya kalau kena flash di kamera tuh jadi biru banget ya. Aslinya sih kalau kalian lihat dengan mata sih dia nggak sebiru itu. Ini coba gue tutup flashnya. Duh, sorry nggak bisa kayaknya. Ya pokoknya dia kalau nggak kelihatan kayak flash, warnanya nggak seterang di kamera lah intinya. Ini di kamera terlalu bling-bling banget gitu. Dan ya udah sih, gitu aja. Jadi udah okay. Bye. Ini by the way kayaknya cat gitu ya, karena gue liat tadi ada yang kayak agak memudar gitu, mana ya. Nah ini entahnya memudar atau entah apa sih ini. Kelihatan gak nih, putih-putih dikit. Di kamera gak terlalu kelihatan sih ya, tapi ini kelihatannya dikit ya. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi ya udah gitu dulu ya deh. Oh ya by the way, itu ada satu lagi Adidas yang gue lupa tipenya apa, tapi itu pure pure boost kalau nggak salah. Dan itu harganya 22.000 yen sih, lebih mahal daripada ini. Tapi gue lebih seneng ini sih, karena warna abu-abu, gue nggak terlalu suka sepatu putih karena takut kotor gitu. Jadi okay, bye.